Bismillahirrahmanirrahim. Kita amankan satu tersangka perempuan, yang mana yang terus saya sampaikan dari 2015 sampai 2021 yang bersangkutan sudah melakukan tindak pidana perangkap dengan cara bujuk rayu kepada calon nasabah. Akan tetapi dana itu tidak dimasukkan ke sekretariat utang negara, tapi digelapkan atau disimpan oleh dia untuk kepentingan pribadi dengan kerugian 9 miliar. Produknya berupa apa, Pak? Utang negara. Surat utang negara yang dikeluarkan BNI. Dikeluarkan BNI, tapi tidak dilaporkan oleh bersangkutan ke bank. Itu produknya apa, Pak? Seperti deposito atau apa? Seperti surat utang negara. Utang negara. Sun. Sultan negara.